teman-teman. Wuh, keren. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi, teman-teman. Ini kita tim YouTuber Bonsawel sudah sampai di lokasi tempatnya Parel Prayoga konser, teman-teman. Ini Parel konser di Jember, tempatnya di Dira Fantastic Night. Nah, ini kita sekarang sudah masuk ke parkiran. Ini ternyata parkirnya free, teman-teman. Ada ini tiket parkirnya untuk parkir gratis. Free karena ini, nah, ini situasi opening. Di luar opening. Di parkirannya ternyata lebar sekali, teman-teman. Tapi kita belum pernah masuk ke sini, coba nanti tempat itu acaranya di sebelah mana. Soalnya ini tempatnya besar sekali, ada tempat kayak mall, juga ada wisata permainan, juga ada wahana-wahana permainan dan kolam renang, teman-teman. Nah, ini parkirannya masih kosong. Mungkin nanti kalau habis maghrib atau sudah maghrib, nanti mungkin itu parkirannya akan penuh. Ini karena masih sore, kita masih cek lokasi dulu. Untuk Parel Prayoga itu masih ada di belakang. Tadi itu Parel itu berangkat jam 3, dikawal sama Pak Wal menuju ke sini. Tadi saya sampai sini itu Parel Prayoga masih sampai di Kumider, teman-teman. Nah, ini ternyata di sini banyak sekali, tidak satu tempat wisata. Itu ada tempat wisata, ada tempat mall atau untuk shopping, dan juga ada wahana. Oh iya, teman-teman, bagi Anda yang pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan update-update terbaru tentang Parel Prayoga. Nah, ini di sini ramai sekali, teman-teman. Ini tapi yang ramai itu kayaknya anak-anak muda. Itu soalnya tempat nongkrongnya bagus. Dan katanya di sana ada resto, kayak restoran bertema pantai. Kayak kalau di Bali itu namanya beach club. Ya, modelnya kayak gitu. Tapi kita belum tahu, cuma dengar-dengar dari teman-teman tadi ada kafe yang bertema pantai. Ya, coba nanti kita ke sana. Nanti soalnya ke lokasi tempat Parel konser itu nanti kita melewati restonya, resto yang bertema pantai. Nah, ini mallnya Dira Shopping Center. Berarti ini Dira ini besar, ada wahana, ada mall, ada resto, kafe, ada kolam renang, ada waterparknya, ada juga wahana-wahana. Yuk, ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, itu di depan mall itu ada banner yang bergambarkan Parel Prayoga dan Mahesa. Nah, itu ATM-nya atau tiketnya cuma 10.000, teman-teman. Tapi nanti tempat konsernya nggak di sini, nanti beda tempat konsernya di dalam sana, itu di yang lewati kafe bertema pantai itu, teman-teman. Nah, ini lokasi pintu masuk mau ke tempat Parel Prayoga konser. Ini bersama Mas Kecing dan media perantara, saya mau ngecek lokasi dalam dulu, teman-teman. Untuk teman-teman YouTube Sawo lainnya itu masih ada di luar, di pintu masuknya. Mungkin dia masih nge-review tempat yang di luar, teman-teman. Nah, ini bagus sekali. Ini parkirannya ternyata di dalam tuh masih banyak, teman-teman. Nah, ini lokasi tempat Parel Prayoga nanti malam konser di sini, teman-teman. Dalam rangka pembukaan grand opening. Ini namanya Dira Beach Cafe. Tuh, Dira Fantastic Night. Nah, bagus sekali, teman-teman. Acaranya itu di dalam. Itu
Nah, ini kita masuknya lewat sini, teman-teman. Ini ada tulisannya Dira Fantastic Neck. Nah, kita lewat sini. Ini di sini temanya bagus-bagus, teman-teman. Temanya pokoknya yang fantastik. Dira Fantastic Neck. Ini sekarang ini lagi grand opening, teman-teman. Tapi kalau dilihat dari bangunannya ini enggak baru sih. Mungkin sudah lama ini dibangun tapi bukanya baru saja. Nah, itu kondisi di dalam. Yuk kita masuk. Kondisi di dalam kayak gimana? Ini ternyata kafenya ramai sekali, teman-teman. Ini banyak muda-mudi lagi nongkrong di kafe. Ini kafe bertema pantai. Ini tempatnya cocok sekali untuk nongkrong anak muda, teman-teman. Ini di tempat duduknya itu sudah penuh, kebanyakan isinya anak muda. Karena ini temanya bagus, tema pantai. Ini kesukaannya ini anak-anak muda. Apa jenenge? Kafe ya? Kafe apa restoran? Resto. Resto bertema pantai. Resto bertema pantai. Kita katanya tempatnya para konser ada di depan sana, teman-teman. Itu ada di depan. Ada nanti masuk ke sana tuh ada tiketnya 10.000. Nah, murah sekali tiketnya, teman-teman. Cuma 10.000. Itu ada pas loketnya di sana. Dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Oh, ada tulisannya. Nah, ini tempatnya di sini, teman. Ini kafe mode tema pantai. Kayak beach club yang di Bali itu loh. Tipenya. Nah, itu tempat konser di sana. Nah, ini untuk tempat para konser itu ada di dalam sana. Ini kalau masuk ke sana itu dikenakan tiket masuk. Tapi tiket masuknya itu murah sekali. Ini tiket masuknya cuma 10.000. Dan kita tanya dulu, nanti kita beli tiket masuk apa boleh keluar lagi? Soalnya habis ini mau sholat maghrib. Jadi nanti kita habis masuk itu, habis cek lokasi di dalam, kita akan keluar lagi. Nanti habis maghrib baru kita akan masuk lagi, standby menunggu momen-momen para mereka pas konser di dalam. Mbak, 5, Mbak. Iya. Ya, cekona. Tak bayarin. Kan delok sih dulu rono. Soale parel iki salat ning masjid. Nek masjid iki salat sik, mare salat maghrib. Iki mau tak delok cek ning anu kali baru, Mas. Sudah ini. Dikasihkan. Nggih. Nah, ini kita sudah masuk di tempat wahana, teman-teman. Ini nanti para prayoga itu konsernya ada di sini lokasinya. Nah, ini banyak wahana-wahana di sini, teman-teman. Ini ada wahana permainan dan ada wahana kolam renang. Tapi yang ini kolam hiasan, kolam ikan mungkin ini. Kalau kolam renangnya ada di sebelahnya wahana ini, teman-teman. Kilo permainan kabeh. Nah, itu waterparknya ada di sebelah sana. Ini banyak wahana permainan bagus-bagus, teman-teman. Itu permainannya dan ada juga balon. Katanya nanti itu di tempat para konser itu ada banyak wahana lampion. Kayak lampion-lampion itu dah, lampion yang bertema fantastik pokoknya.
yuk coba kita masuk ke wahana Lampion, ke tempatnya Parel Prayoga nanti konser. Yuk ikutin terus keseruan kita, cek lokasi konser Parel Prayoga malam ini. Oh itu Lampion. Hah? Gak loh, gak apa-apa. Usia 1 tahun ke atas dikenakan tiket masuk. Oh, di sini iki tiketnya berarti. Oh, Lampion. Bagus sekali ini, teman-teman. Wuh. Keren. Nah, nanti tempatnya di situ, pentasnya. Keren. Iki apa iki? Sapa jenenge lak arek cilik-cilik ngerti iki? Anakku ngerti iki. Iya. Paling ini coba ngenteni iku. Saya enggak ngerti lah ini masjid. Jeren, oh ini gini. Oh ini kayaknya. Nah ini pentasnya Parel Prayoga. Ini pentasnya Parel Prayoga nanti konser di sini, teman-teman. Kondisi pentasnya kayak gini. Tapi untuk areanya itu bagus sekali. Nah ini ada area kolam, tapi ada lampion-lampion hewan, teman-teman. Bebek-bebek kan juga ada tadi, robot, dan itu lampion untuk tema anak-anak tuh banyak di sini. Ini berarti emang khusus anak-anak. Dira Lampion Garden. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.